ketika seorang itu mengajak manusia dan orang itu mengikutinya, ya, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar, ya, tanpa mengurangi pahala orang yang ikut tersebut. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan." Siapa yang mengajak kepada al-huda, kepada petunjuk. Ya, al-huda itu disebutkan oleh Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, al-huda itu adalah al-ilmun nafi' wal 'amalus shalih. Itu makna al-huda. Ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Ya. Nah, jadi siapa yang mengajak kepada al-huda, ya, mengajak manusia untuk berilmu dengan ilmu yang bermanfaat dan melakukan amalan-amalan saleh, ya, kana lahu minal ajri, maka dia akan mendapatkan pahala. Ya. Mithlu ujurihim, mithlu ujuri man tabi'ahu, sebagaimana pahala orang yang mengikutinya. Ya, jadi misalnya kita mengajak satu orang, ya, mendakwainya, kemudian dapat hidayah, dapat petunjuk, ya, maka kita mendapatkan pahala seperti orang tersebut, ya, seperti orang tersebut. Nah, la yang kusudali kami ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun, ya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Maka ini keutamaan yang sangat besar bagi orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mengajak kepada kebaikan. Ya, karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada pamflet, ya, ada pamflet pengajian, ya, ada pamflet taklim, jangan biarkan tinggal di HP kita. Ya, tapi sebar. Ya. Kita punya grup, sebar ke grup kita. Ya. Sebar ke keluarga kita, sebar ke orang lain. Ya. Yang boleh jadi ketika dia baca atau dia lihat-lihat pamfletnya, misalnya Masya Allah bagus, ya, ya, dilihat judulnya juga bagus, akhirnya mungkin dia tertarik untuk datang. Ketika dia datang, ya, maka kita akan mendapatkan pahala.